Pencegahan stunting sudah menjadi skala prioritas tingkat nasional. Di Kabupaten Bangka Tengah, upaya pencegahan akan dimulai dari posyandu. Oleh karena itu, 7 kepala desa yang baru dilantik diharapkan mampu memberdayakan posyandu sebagai garda terdepan pencegahan stunting. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah Dr. Eva Vidya berharap kepala desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah termasuk 7 kepala desa yang baru dilantik Selasa 24 Agustus 2021 dapat memaksimalkan pemanfaatan posyandu yang ada di desanya guna mencegah stunting pada anak. Pemberdayaan posyandu yang ada di seluruh desa bisa memberikan perhatian lebih pada tumbuh kembang anak-anak di pedesaan. Stunting pada anak tidak akan terjadi jika peran posyandu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mengingat tumbuh kembang anak dapat dipantau dari posyandu, dan posyandu dapat melakukan intervensi pola asuh anak kepada masyarakat desa. Diharapkan sebenarnya desa, karena posyandu itu kan UKBM, upaya kesehatan tubuh sumber daya masyarakat. Seharusnya itu milik desa, dari desa oleh desa, dan untuk desa. Kalau selama ini yang pemahaman kita itu tuh posyandu itu milik orang puskesmas, milik orang dinas kesehatan, padahal milik desa. Mitra itu puskesmas, dinas kesehatan, dinas KB dan sebagainya, dinas juga ada di situ. Jadi kami berusaha untuk menggerakkan sebenarnya posyandu. Karena tadi stunting itu tidak akan terjadi kalau kita di posyandunya mantep. Karena tumbuh anak bisa kita pantau dari posyandu. Ketika misalnya dia setelah 2 bulan tidak naik gitu ya berat badannya, bisa dilakukan intervensi awal sehingga stuntingnya itu tidak terjadi. Dan harus yang diketahui juga, stunting itu kan dia karena pola asuh, pola makan, dan kesehatan lingkungan. Jadi tidak berarti kalau anak yang pendek selalu stunting, tidak. Karena ada indikator-indikator juga yang harus kita checklist gitu. Dan untuk menentukan stunting atau tidak itu pasti dari kedokteran. Diharapkan kepala desa berperan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pedesaan, termasuk menekan angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.